Aku kasih tahu ya, hanya karena kamu teman baiknya bukan berarti kamu tahu segalanya tentang dia. Dan bukan hanya karena dia teman baik kamu, dia tahu segalanya tentang kamu. Jangan menyamaratakan suatu hal dari sudut pandang kamu aja. Lagi dan lagi, semua ada sudut pandangnya dan berbeda-beda. Jangan egois. Hanya karena kamu melihat kejelekan atas sesuatu hal dan pada akhirnya kamu menyamakan semua hal yang berhubungan dengan hal jelek yang kamu nilai tersebut, semua jadi jelek, semua jadi buruk. Dalam segala lini selalu ada hal baik dan buruk. Memangnya kamu kira sudut pandang yang kamu ambil selama ini adalah sudut pandang yang baik, yang paling sempurna? Bisa jadi sudut pandang yang kamu ambil adalah sudut pandang yang menyakiti orang lain. Dan ternyata kamu bangga akan sesuatu hal itu. Kamu bangga akan sesuatu hal yang kamu gak tahu, terus malah jadi sok tahu. Dan kamu ngejudge bahwa semua sesuai sama apa yang kamu pandang itu buruk. Belajarlah untuk melihat dari sudut pandang lain. Maka lihatlah paling tidak dari dua sudut pandang yang berbeda. Oke? Sehat-sehat ya untuk kalian yang mau didengar tapi gak mau mendengar. Dan untuk kamu yang terlanjur kecewa karena dicap tidak baik akan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan, terima kasih sudah bertahan. Aku harap kamu tetap baik karena kamu melakukan yang tidak mengganggu orang lain, tidak menghakimi orang lain. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke?